Nah, Valen kan? Bang, kenapa kok Kiri mengambil Valen gitu loh? Karena kenapa Daki coy? Kenapa Daki yang cek? Oh, itu Daki baca komen, Riz, katanya, "Hey, why you not drafting?" katanya gitu. Oh, vote, iya, iya, vote, vote, vote. Siapa tim pertama yang M6 dari PH? Suyo, Fanatic, Onyx, PH, Matilda atau nggak Matilda, Matilda, Falcons, EP Brand. Gatot kali, Gatot kali. Gila Gatot kali ini mah, udah Gatot kali coy. Berarti guys, kalau dilihat-lihat ya, kalau dari draft-draftnya kan Falcon AP Brand kan draftnya MPL ID ya. Apakah draft MPL ID ini adalah draft-draft kemenangan guys? Tahu nama kuburnya kagak. Eksana. Not the pick I'm expecting to be honest. Yeah, not the biggest fan of showing your robot. Vexana. In this meta game right now. Yeah. But I believe the system will be that prioritasnya Fanatic Onyx PH. Alfatia buat ayahnya Bang Alang guys. Kirk has a tremendous record with this Edith this season actually. Jadi kan kira-kira yang lolos MC duluan nih. 12 games and an 86 rounded up percent win rate. Amin. Terima kasih Ilham ya. PH PH PH. Gatot Vexana terlupakan well. Be, kumis lu pernah kecelup kuah Indomie enggak? Enggak. Onik, onik dong. Kok bisa? Ada juga dari Kebumen, beda gua gombong sama Kebumen. Kok bisa? Deket doang. Karena kan suka banget tuh sama Daya, tapi dia kok keluarnya malam ya. Swap out these two. Berkat untuk 3 draft pick ya guys ya. Gua lebih pilih and some junglers actually get ke kiri guys. Walaupun Nolan di sini bagus guys, cuman kayaknya walaupun kesana Gatot dingin tetapi tidak kejam. Tapi Nolan Riz kir kanan Riz enggak tetap deh Nolan direct gara-gara ada cowok Eddie ya. Ya cowo, Eddie susah sih ditargetin. Susah. Anggaplah kiri bawa Valentina ya, lebih susah lagi sih ditangkap sama Nolan coy. Bahas semuanya, boleh. Boleh banget Riz, Moskop. Kanan ini Moskop diambil buat late game. Ditambah kiri ini, kiri kalau ambil Valen Riz, Nolannya susah buat ngekill. Jadi apa be? Last pick-nya be dari kalau gua lebih suka Valen plus satunya. Aduh, Haritnya di ban sama Wanwan ya. Cloud dah yang ada dice-nya. Ini gua sampein ya, Bang Alangnya. Tidak, dia tidak menitipkan pesan apa-apa, guys. Dia mau Betrick, co. Nah, Valen kan. Bang, kenapa kok kiri mengambil Valen gitu loh? Karena seperti yang Paris bilang, Nolan udah muncul Suyo, Edi, Chow aja udah susah ngekillnya. Ditambah Valen yang ngedash-ngedash. Jadi susah Nolannya buat ngekill. Tapi Riz, Poveusnya bagus Riz. Kok Poveusnya di picknya? Di last pick guys. Tapi Poveusnya bagus Riz. It's Fnob who's sticking to the cuman kiri udah pakai hero power tapi cocok gitu lawan hero meta guys. Kiri soalnya Bruce 2 menit awal kebablasan kayak 2 menit awal tuh Riz. Hey, skillnya habis King Kong. Waduh, wait. Bentar, kemana tuh arahnya? Jujur-jujuran. Jujur-jujuran Riz. Kemana tuh arahnya tuh? Ngapain ya kanannya? Kemana tuh arahnya tuh? Gini, gua jelasin ke kalian. Kiri ini lawan Popeyes enak, lawan siapa Nolan enak. Susah guys ini Nolan itu. Kick lagi. Nah, Bang, kenapa Super Friends dapat level 4 duluan? Karena pasifnya. Terus dia dari tadi kan ikut kill participation tuh. Wah, flopnya nggak bisa loncat lagi dong. Habis coy. Woi, flicker. Wah, kena coy. Tusuk. Tusuk dia Susanoo. Tusuk dia Susanoo. Sasuke. Kayaknya di sini brand mesti ambil first pick sih. Kalau BO7 tuh ntar, besok. BO7 tuh besok, lower bracket finalnya BO7. Kenapa bang BO7? Karena emang itu sistemnya dari MPLPH-nya. Kalau di kita, baru tetap BO5. Tapi dipikir-pikir ya, ini bisa tetap combo Batrick Chow sih. Skypiercer kah? Itu tadi first itemnya enggak ya? Anjing.
Wah, kena. Untung ada Sky Piercer tuh. Untung ada Sky Piercer, Bang. Mati tuh kalau Sky Piercer tuh. Ada Sky Piercer mati. Woi, woi, woi dibalikin. Standar gold lane nih, Bos. Standar gold lane, Bang. Aman, Bang. Kirk, oh, jauh banget tuh. Macam-macam. Gold lane standar serem, Bang. Nah, penulis kalau enggak. Gak ada kick dia. Gila, 10 menit guys. Only PH, Cok. Cok, digini-giniin, Cok. Juara M seri season lalu dibegini-beginiin ya. Woy, tombak siapa tuh? Wow. Komposisi mereka tuh mau dibawa early game gas. Waduh, waduh. Lihat gas. Jangan di-kick Owen. Gak siap. Masih jauh, masih jauh. King Kongnya juga komit. Anjing itu main snipe. Lah, tombaknya gak kena. Itu tombak kalau kena Bruce kok mati guys tadi guys. Ente coy. Gila pressure-nya masalahnya enggak lepas, Riz. Dia enggak nge-freeze minion loh, Riz. Karena dia yang maunya farming sih, soalnya apa? Kanan juga enggak high ground mode, Be. Cuma mau scope doang ini. Masalah mau perang tuh digasin terus. Apa ini ya? Apa mereka emang pengen nge-press map-nya biar si Nolan enggak keluar-keluar gitu loh. Karena kan kalau Nolan udah keluar kan dia ngancem belakang kan pasti langsung. Biasanya kalau misalnya mau press gitu, kalau misalnya high ground yang nggak bisa diajak perang di dalam gitu loh. Kalau ini kan bisa gak sih? Bisa ini, bisa. Maskop diajak perang, ya makanya nggak usah kayaknya nge-press gitu. Why not, coach? Fanatic Anik, why not? Girl season dapat berapa? King Kong guys. Di totalin aja dari 2-0 sama 2-1-nya. King Kong berapa kayak gitu doang, panik tuh, Cok. Nge-zoning coy dia. Job desk-nya itu loh, pembagian job desk-nya guys. Ah, udah dikosongkan Sengwell, gak perlu pakai Lord dia. Ngeri banget, Cok. GG. Aman. Santai ya, guys. Santai aja. Santai ya, bro. Best kosong, bro. Bro. Mau MDL. Lah, udah 1-0. 1-0 MDL. Gabi. Enggak ya? PH. PH. Facecam aja.